Persaingan antara dua kubu calon gubernur DKI Jakarta mendatang kini memasuki babak baru. Setelah ramai dengan kampanye SARA dan isu kebakaran, kini keduanya sibuk berkompetisi lewat lagu. Bel berbunyi, pagi-pagi. Sebuah video klip lagu yang diproduksi simpatisan Jokowi dan Ahok secara sukarela dan diunggah ke beberapa situs internet telah sukses menyedot perhatian sekitar 350 ribu orang dalam waktu 6 hari saja. Video klip lagu berjudul Jokowi dan Basuki berdurasi 3 menit 22 detik ini dikemas segar dan khas anak muda. Liriknya yang jenaka namun syarat kritik sosial menjadi gambaran kerinduan warga Jakarta akan perubahan kota Jakarta menjadi ibu kota negara yang lebih baik. Video parodi karya Cameo and Friends ini digubah dari lagu What Makes You Beautiful dari band remaja Inggris One Direction. Video klip yang memparodikan kemacetan Jakarta dan pungli KTP ini menuai berbagai komentar kreatif masyarakat. Di antaranya 6.500 lebih klik tanda suka. Sebelumnya, sebuah game online berjudul Selamatkan Jakarta juga telah dibuat oleh simpatisan Jokowi Ahok. Tak mau ketinggalan langkah dari rivalnya, Rupenara pun mengikuti gebrakan Jokowi Ahok dengan menggelar lomba theme song kampanye vokal hari ini. 56 grup musisi jalanan mengikuti lomba campur sari modern untuk mendukung program yang sudah dijalankan Vokal selama ini. Meski panitia menyatakan lomba ini tidak bermuatan politik untuk mendukung salah satu calon, namun nyatanya, semua peserta wajib membawakan lagu campur sari berlirik dukungan kepada Vokal untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Silaturahim Majahirani, ya itu semuanya itu nggak ada kaitan politik lah. Saya bilang tadinya, kebunuh untuk ganti kebunuh. Ya, sombong rasa. Nggak ada, Pak. Seniman. Apapun bentuknya, kegiatan mengasah kreativitas lebih baik daripada kampanye hitam seperti kampanye berbau SARA hingga penyebaran pamflet yang provokatif. Tim Liputan Trans 7.